Sebab adik ipar aku pemalas, suami putus saudara dengan kakak dia. Aku dah kahwin 8 tahun, ada seorang anak. Cerita ni bermula lepas mak mertua aku meninggal. Suami aku dah lama tak ada ayah dan dia ada 3 beradik kakak sulung yang belum kahwin dan adik perempuan yang masih belajar. So, sekarang suami aku dah tak ada mak ayah lagi. Masa hari arwah mak mertua aku meninggal, kakak ipar aku terus buat keputusan yang adik ipar aku kena duduk dengan kami. Tak bincang pun dengan aku atau suami. Tapi sebab hormat kat dia sebagai kakak sulung, kami pun terima je. Setahun lebih dah adik ipar tinggal dengan kami dan sejak tu, aku dengan suami selalu sangat bergaduh. Tak kira masa, puasa ke, raya ke, mesti ada selisih faham. Suami aku kesian kat adik dia yang duduk sorang kat rumah. Padahal kami nak balik rumah mak ayah aku pun jadi isu. Yang paling buat aku geram, adik ipar aku ni pemalas teruk. Dia duduk dalam bilik je, cuti Sam pun bukannya tolong buat kerja rumah. Kalau aku tak suruh, memang tak bergerak dari bilik. Sampai satu hari, adik ipar balik rumah kakak dia sebab family aku nak bermalam kat rumah. Nak guna bilik dia lah. So, aku masuk bilik dia nak kemas sikit. Ya Allah, aku terkejut. Bilik tu bersepah gila, baju sebakul tak basuh. Aku hilang sabar terus mengamuk kat suami. Entah macam mana, terlepas cakap yang aku nak keluar rumah, kalau adik dia tak berubah. Lepas tu, suami aku bincang dengan kakak dia. Dia minta supaya adik dia tinggal dengan kakak pula. Kononnya nak selamatkan rumah tangga kami. Tapi apa jadi, kakak dia tak boleh terima. Terus marah-marah dan cakap biar diorang dua beradik pergi jauh dari suami aku. Sejak tu, diorang dah tak bertegur sapa. Hari-hari aku rasa bersalah. Sebab aku ke yang buat diorang gaduh. Aku dah minta izin suami nak minta maaf kat kakak dia. Tapi suami aku larang. Dia kata dia tak pernah buang diorang. Diorang yang pilih nak jauhkan diri. So, apa aku patut buat? Rasa bersalah ni makin hari makin berat.